welcome back to Toto Jogito Channel. Balik lagi sama Rini di sini nih sama Toto. Nah, di video kali ini kita bertemu lagi dengan mobil HR-V karena Auto Project akan memberikan aksesoris-aksesoris yang dapat membuat pengalaman berkendara kalian dengan mobil HR-V kesayangan kalian akan jauh lebih nyaman nih sahabat Auto. Terutama nih siapa nih sahabat Auto yang bakalan mudik pulang kampung dengan mobil HR-V-nya, kalian wajib banget untuk tonton video ini sampai habis. Nah, kalau gitu penasaran apa aja aksesorisnya? Langsung aja kita mulai dari aksesoris yang pertama. Aksesoris pertama yang akan membantu kalian untuk semakin nyaman berkendara dengan mobil HR-V kalian adalah door visor dari Auto Project atau talang air nih sahabat Auto. Nah, ini tuh berfungsi untuk melindungi mobil kalian ataupun kalian di dalamnya ketika misalnya membuka kaca sedikit di saat hujan, itu air nggak langsung masuk karena ditalangi oleh talang air dari Auto Project ini. Begitupun kalau misalnya panas, mungkin kalian butuh sirkulasi udara dalam mobil, kalian bisa menutupkan kaca sedikit dan ini nggak kelihatan karena tertutupi oleh talang air ini. Istimewanya talang air Auto Project ini dibandingkan talang air yang lain adalah ini terbuat dari bahan yang kokoh. Ini tebel loh sahabat Auto dan benar-benar kuat banget. Dan ini kita bisa berani garansi sampai 2-3 tahun warnanya nggak bakalan pudar meskipun terkena angin, hujan, dan segala cuacanya ya sahabat Auto. Dan untuk pembelian door visor ini kalian sudah bisa mendapatkan di bagian kanan depan, kiri depan, dan juga di bagian belakang. Jadi udah semuanya. Nah, jadi kira-kira apa lagi yang kalian tunggu? Ini benar-benar fungsional banget untuk mobil HR-V kalian dan tentunya akan bisa semakin membuat nyaman. Next, kita lihat ke bagian bawah itu ada mudguard ya sahabat Auto. Nah, mudguard ini berfungsi untuk melindungi bodi mobil kalian. Jadi kalau misalnya kalian melewati jalan yang ada lumpur-lumpurnya, yang ada kerikil-kerikilnya, itu nggak bakalan mengenai bodi mobil kalian. Kalau misalnya di lumpur, itu mudguard itu akan membuat cipratan lumpur itu nggak akan langsung banyak mengenai mobil kalian, jadi nggak perlu kesusahan untuk membersihkannya juga. Dan juga kalau misalnya di kerikil, mudguard itu akan apa ya, melindungi mobil kalian kalau misalnya pentalan-pentalan kerikil itu nggak sampai ke bodi mobil, nggak akan bikin lecet. Dan mudguard dari Auto Project itu bahannya kokoh tapi elastis, karena kalau misalnya kalian tertabrak trotoar atau ganjalan lainnya, itu mudguardnya nggak bakalan pecah dan juga tahan banget sahabat Auto. Nah, aksesoris selanjutnya yang dapat menunjang kenyamanan kalian berkendara dengan mobil HR-V kalian ada crank guard ya sahabat Auto. Nah, sebelumnya kita bahas mudguard, lalu ada crank guard sebagai pelindung mesin bagian bawah. Jadi nggak bagian atasnya aja, tapi juga di bagian bawahnya perlu kita lindungi nih sahabat Auto. Takutnya nih kalau misalnya kalian melewati medan-medan yang mungkin nggak terlalu dikenali, lalu ada pentalan-pentalan batu mengenai mesin kalian, itu cukup beresiko tentunya. Makanya perlunya dipasang crank guard ini untuk melindungi bagian bawah mesin kalian. Dan juga crank guard dari Auto Project ini terbuat dari titanium berkualitas, itu nggak main-main, tapi tentunya ada sirkulasi udara di mana itu akan membuat udara tetap masuk ke bagian mesin kalian. Jadi jangan takut akan overheat karena kita punya lubang-lubang untuk sirkulasi udaranya. Dan kalau misalnya khawatir ganti oli gimana sih caranya kalau udah pasang crank guard, tenang aja karena kita punya lubang khusus untuk mengganti oli. Jadi kalau misalnya ganti oli nggak perlu bongkar-bongkar crank guardnya lagi, karena sudah tersedia lubangnya sahabat Auto. Nah, itu crank guard yang akan menunjang kenyamanan kalian saat berkendara. Lalu ada aksesoris lainnya, langsung aja kita cek. Nah, kita masuk ke bagian interior, ada door sill plate dari Auto Project yang akan membuat kalian semakin berkendara dengan nyaman dengan mobil HR-V kalian. Di sini ada door sill plate dari Auto Project. Kalau misalnya kita lihat secara look, ini benar-benar elegan banget, keren banget. Dan juga ini ada akses stainless-nya dan juga ada lulusan HR-V-nya ya sahabat Auto. Dan ini nggak hanya keren aja, tapi ini berfungsi untuk melindungi bodi mobil kalian. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke dalam mobil dengan alas kaki, ini akan menghindari bodi mobil kalian dari lecet-lecet karena alas kaki kalian, misalnya sepatu, sendal, atau yang lainnya sahabat Auto. Nah, dari sipet ini ukurnya tuh udah fit banget, nggak lebih nggak kurang, dan ditempel dengan rapi di mobil kalian. Presisi banget juga. Dan door sill plate dari Auto Project ini punya dua tipe, yakni ori design dan juga ori big design. Terus ini juga ada yang with lamp seperti yang bisa kalian lihat, terus ada yang no lampnya. Nah, yang with lamp ini memang kita memakai lampu dari kelistrikan mobil, tapi kalian nggak usah khawatir sahabat Auto karena aksesoris dari Auto Project itu udah socket to socket, plug and play, jadi nggak perlu potong-potong kabel, jadi aman banget untuk mobil kalian. Tentunya ini semakin bikin mobil kalian jadi lebih stylish. Dan apalagi aksesoris selanjutnya? Langsung aja kita lihat.
Aksesoris selanjutnya ada karpet Max Mat 70 dari Auto Project. Nah, karpet Max Mat 70 ini kita ukurnya secara manual, sahabat Auto, menyesuaikan lantai mobil. Karpet kita nggak universal, jadi per mobilnya itu tentu beda-beda mengikuti lantai mobilnya dan juga lekukan-lekukannya. Dan attention to detailnya benar-benar perfect banget. Karpet ini setelah jadinya menutupi secara keseluruhan lantai mobil, jadi dipastikan nggak ada celah untuk kotoran masuk. Sebagaimana fungsi karpet ini ialah untuk melindungi lantai mobil kalian. Dan bisa kita lihat gimana karpet ini benar-benar covernya tuh sampai ke atas-atas juga, sampai ke bagian lengkungan ke atasnya. Dan meskipun itu menyeluruh tapi nggak mengganggu pedal gas dan rem sama sekali, karena ini dipastikan juga keamanannya oleh Auto Project. Nah, karpet ini menempel dengan sangat sempurna juga di karpet bludru ataupun karpet dasar mobil, karena kita tuh punya lapisan velcro secara menyeluruh di bagian bawahnya. Jadi nggak cuma di beberapa bagian aja sahabat, tapi sudah menyeluruh velcro-nya. Lalu sudah ada velcro ditambah lagi dengan klip-klipnya. Jadi dipastikan karpet ini nggak bakalan geser sama sekali. Nah, ini juga kita punya coil mat-nya juga. Jadi kalau kalian pasang menggunakan coil mat ini sahabat Oti, ini akan menjadi double protection untuk lantai mobil kalian. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian memasuki mobil lalu ada mungkin remah-remah dari makanan ataupun pasir-pasir dari alas kaki, ini gampang banget untuk dibersihkan karena sudah ditampung menggunakan coil mat ini. Dan ini kita punya klipnya, jadi tinggal dicopot karpet coilnya ini, lalu dibersihkan, lalu bisa dipasang lagi. Dan untuk Max Mat 70 ini gampang banget juga dibersihkan karena dia juga sudah waterproof. Jadi kalau misalnya minuman kalian tumpah, itu nggak akan nembus ke bagian bawahnya ataupun karpet dasar, karena ini sudah waterproof sekali lagi. Dan gampang juga untuk dibersihkan, tinggal dilap, nggak akan membekas sama sekali. Dan juga ini udah odorless alias nggak berbau. Dan ini sudah terpasang di bagian passenger, bagian drivernya, terus ada di bagian passenger, bagian depan, bagian belakang, hingga ke bagasi. Jadi kita benar-benar menyeluruh attention to detail. Lalu untuk kalian di sahabat Auto yang pengen pasang karpet Max Mat 70 ini, kalian bisa memilih dari dua pola dan dipastikan per polanya itu benar-benar rapih banget jahitannya. Kita punya pola yang diamond dan juga soliter. Lalu ada warna untuk yang black seperti yang terpasang, lalu ada warna beige dan juga warna cathedral. Kalian bisa tinggal sesuaikan dengan selera kalian masing-masing, tapi kualitasnya tetap sama, perlindungannya tetap sama, dan keunggulannya tetap sama, tentunya dari Auto Project. Kita lihat langsung ke aksesoris selanjutnya, yuk! Selanjutnya kita punya USB fast charging dari Auto Project, di mana ini juga akan membuat kalian semakin nyaman berkendara dengan mobil HR-V kalian. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian nih nggak sempat ngecas di rumah ataupun di kantor, kalian bisa ngecas sambil bawa mobil di mobil HR-V kalian karena sudah terpasang USB fast charging dari Auto Project ini. Dan USB fast charging dari Auto Project ini sudah fast charging. Jadi ini bisa dapat mengisi baterai handphone kalian dengan cepat. Dan kalian nggak usah khawatir karena ini juga udah plug and play, nggak perlu potong-potong kabel, tapi bermanfaat banget. Dan juga nggak hanya USB fast charging aja, karena kita juga punya wireless fast charging. Nggak cuma wireless charging doang, tapi ini juga fast ya sahabat Auto. Ini juga bisa kalian gunakan untuk ngecas dengan cepat menggunakan. Ini tinggal ditempel doang, terus bisa ngisi baterai kalian. Dan nggak hanya bagian wirelessnya saja, tapi ini juga tersedia port USB-nya. Sama dengan ini, kita juga kalau misalnya tadi USB ini kita punya type A dan juga type C-nya, di sini kita juga ada type A dan juga type C-nya. Ini masalahnya juga gampang banget, kalian tinggal masukkan bagian ini ke bagian lighter mobil kalian dan ini juga bisa langsung digunakan. Nah, kita coba. Ini dimasukkan ke bagian lighter, tinggal handphone-nya ditempel dan langsung bisa ngecas. Selanjutnya ada aksesoris apa lagi? Langsung aja kita cek. Selanjutnya ada di bagian dalam ini sahabat Auto. Ada console box multi tray dari Auto Project. Nah, ini berfungsi banget untuk mengorganisir barang-barang kalian kalau misalkan kalian meletakkan uang, kartu, koin ataupun barang-barang kecilnya di dalam sini. Karena sebelum ada console box multi tray ini, console box ini memang ada space juga, tapi di mana ini kalian bisa meletakkan barang itu jadi bertumpuk-tumpuk. Dan kalau misalnya mencari barang itu harus membutuhkan waktu karena nggak tertata letaknya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan ini jadi lebih tertata. Dan ini udah fit banget ukurannya juga dengan console box, jadi nggak mengganjal sama sekali.
Nah, dengan menggunakan konsol box multitray ini akan membuat space yang tadi terbuang dapat lebih dimanfaatkan ya sahabat Oto. Dan untuk konsol box multitray dari Oto Project ini, kalian bisa memilih dari dua varian, karena kita punya yang varian V1-nya dan juga ada yang V2-nya. Bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, ini nggak hanya sampai di sini, aksesoris kita yang akan membuat kalian semakin nyaman berkendara dengan mobil HR-V kalian, karena ada aksesoris lagi yang perlu kita rekomendasikan dalam video ini. Langsung aja kita cek. Selanjutnya, ada front storage multitray dari Oto Project yang akan membantu kalian meletakkan barang-barang kalian seperti kartu ya sahabat Oto. Jadi di sini sudah terpasang dan ini ada compartment-compartmentnya di mana kalian bisa meletakkan kartu di sini. Jadi kalau misalnya terutama misalnya kalian meletakkan kartu parkir, kartu tol, jadi tinggal di sini sambil nyetir itu tinggal diambil dan langsung ditempel di mesinnya. Dan itu gampang banget, gak perlu untuk nyari-nyari di mana-mana karena itu akan memperlama dan juga bisa membahayakan kalian kalau misalnya kalian lagi menyetir lalu teralihkan fokusnya untuk mencari barang. Nah, kita lihat nih, langsung kita letakkan nih contohnya kartu di sini. Nah, di sini. Kalian bisa meletakkan beberapa kartu di sini karena banyak kompartemen-kompartemennya dan juga cukup luas ya sahabat Oto. Ini juga tentunya akan membuat kalian semakin nyaman untuk berkendara ya sahabat Oto. Tentunya ini juga harus dipasang di mobil HR-V kalian. Selanjutnya ada aksesoris apa lagi? Langsung aja kita lihat. Nah, aksesoris selanjutnya akan membuat kalian semakin nyaman berkendara dengan mobil HR-V kalian ada rear door seal yang ada di bagian belakang mobil HR-V ini, sahabat Oto. Nah, rear door seal ini berfungsi untuk melindungi bodi mobil kalian. Kalau misalnya kalian membawa barang-barang yang berat, yang besar, mungkin permukaannya juga sedikit kasar ke dalam bagasi, ketika bergesekan itu akan dilindungi oleh rear door seal dari Oto Project ini. Dan Oto Project punya dua varian rear door seal-nya yang keduanya saling melengkapi. Letaknya mungkin berbeda, tapi keduanya saling melengkapi untuk melindungi bodi mobil kalian. Nah, di sini ada yang pertama rear door seal stainless yang tentunya terbuat dari bahan yang berkualitas terletak di bagian dalam ini. Lalu ada rear door seal yang injection. Jadi kalau misalnya kalian menumpukan barang kalian di sini dilindungi oleh rear door seal injection ini, dan lalu untuk menggeser barang ke dalam dilindungi oleh rear door seal stainless dari Oto Project ini. Dan gak hanya itu, kita juga punya trunk tray dari Oto Project ini sahabat Oto, merupakan karpet karet yang akan melindungi bagian bagasi kalian. Jadi kalau kalian misalnya membawa barang-barang yang ada kemungkinan mengandung liquid, cairan yang berkemungkinan akan kotor, nah ini bisa kalian alas dengan menggunakan trunk tray dari Oto Project ini. Ini aman banget, bahannya benar-benar berkualitas dan juga ini nggak tembus karena ini terbuat dari karet, waterproof, gampang juga untuk dibersihkan. Nah, ini tentunya akan membuat perjalanan kalian semakin nyaman terutama ketika membawa barang-barang di bagasi. Lalu apalagi aksesoris selanjutnya? Langsung aja kita lihat. Selanjutnya kita punya ini nih sahabat Oto, ini apa ya? Ini adalah tonneau cover dari Oto Project. Nah, ini berfungsi untuk melindungi privacy kalian misalnya kalian membawa barang di bagasi, jadi itu nggak akan kelihatan dari luar. Nah, ini dia, tadi itu tonneau covernya dilipat, tadi cara ngelipatnya gini, itu gampang banget ya sahabat Oto untuk melipatnya, jadi bisa dicopot, dilipat, nggak menghabiskan space kalau misalnya kalian nggak memakainya. Ini tuh pemasangannya juga mudah banget sahabat Oto, kalian bisa mengaitkan bagian ini ke bagian yang sudah tersedia di bagian sini. Nah, kita langsung aja coba. Kita kaitkan di truk, itu berarti dia udah melekat, lalu kita pasang juga di sebelah sini. Nah, di bagian atasnya juga. Nah, jadi ini bisa langsung terpasang sebagai pelindung bagasi kalian. Ini bahannya lentur dan ini tentunya berkualitas punya dari Oto Project. Lalu apalagi ya aksesoris selanjutnya, langsung aja kita lihat lagi. Aksesoris selanjutnya itu super canggih banget, tapi ini juga bisa membuat kalian semakin nyaman lagi berkendara dengan mobil HR-V kalian, yakni Power Tailgate with Kick Sensor dari Oto Project. Nah, Power Tailgate with Kick Sensor dari Oto Project ini membuat mobil HR-V kalian yang biasa itu nggak kalah canggih dari mobil HR-V yang RS. Buka bagasinya udah bener-bener otomatis banget. Kita tuh punya 4 cara ya sahabat Oto, langsung aja kita coba. Cara yang pertama melalui tombol di bagian sini. Nah, tinggal dipencet, nggak perlu diangkat-angkat, langsung terangkat dengan sendirinya. Nah, ini Power Tailgate dari Oto Project. Cara yang pertama itu kita menekan tombol seperti tadi, dan menutupnya kita juga punya tombol di bagian sini ya sahabat Oto, ini tinggal langsung dipencet dan juga langsung tertutup lagi dengan sempurna. Wow, itu cara yang pertama tadi. Lalu cara yang kedua melalui remote kunci.
Karena portal geologi sensor ini juga terintegrasi dengan kunci remote kalian tanpa perlu diganti-ganti lagi ya sahabat Oto. Dan untuk membukanya kita cukup menekan bagian unlock sebanyak 3 kali. Kita coba ya, 1, 2, 3. Nah, bagasinya langsung terbuka. Ini tuh berguna banget kalau misalnya kalian membawa barang-barang yang berat, jadi nggak repot-repot untuk menurunkan barangnya terlebih dahulu ataupun meletakkannya gimana. Karena akan kesulitan banget dengan menggunakan portal gate ini, kalian akan jadi lebih dimudahkan. Dan untuk menutupnya sama seperti tadi, kalian juga bisa menekan bagian remote kunci ini, bagian unlocknya juga sebanyak 3 kali. Kita coba lagi ya. 1, 2, 3. Nah, bagasi juga kembali tertutup dengan sempurna dan rapat. Itu tadi cara kedua. Cara ketiga, kita bisa menggunakan sensor kaki, yakni kick sensor. Tapi catatannya, kick sensor ini tidak dapat digunakan kalau misalnya mesin mobil kalian hidup. Kenapa? Karena ini adalah bentuk mode safety-nya. Jadi kalau misalnya kalian berkendara di jalan, entah itu di lampu merah, takutnya ada yang iseng ataupun ada yang lewat, itu akan membuat bagasi kalian terbuka kalau misalnya mesinnya hidup. Tapi di Oto Project ini portal gate-nya sudah aman. Jadi kick sensor ini demi keamanan kita nggak bisa digunakan saat mesin hidup. Nah, kita coba kalau gitu ya. Ini mesinnya udah mati, kita coba kick sensornya. Nah, cukup layangkan kaki di bagian sensornya, bagasinya juga langsung terbuka dengan sempurna. Nah, ini juga nggak lambat, ini juga cepat sahabat Oto membukanya. Dan untuk menutupnya kita juga sama menggunakan sensor kaki lagi. Nah, bisa melayangkan kaki dan juga langsung tertutup dengan sempurna. Kita tadi udah lihat cara yang pertama, cara kedua, lalu ada cara ketiga. Dan nggak habis sampai di situ aja karena ada cara keempat. Langsung aja kita ke depan, yuk. Nah, cara keempat dari menggunakan portal gate ataupun membuka bagasi secara otomatis dari Oto Project ini, kalian bisa menggunakan tombol dari dashboard ini ya, sahabat Oto. Nah, tombol dashboard ini kalian tinggal menekannya 2-3 detik. Jadi kalian bisa menekan 2-3 detik dan ketika bunyi, bagasinya langsung terbuka. Dan kalau untuk menutupnya, kita juga menggunakan cara yang sama, cukup menekannya 2-3 detik lagi ya, sahabat Oto. Nah, itu bagasinya juga langsung tertutup. Tapi pertanyaannya kenapa sih harus menggunakan waktu 2-3 detik? Karena ketika kita menyetir, kita ditakutkan akan menyenggol bagian ini secara nggak sengaja. Kalau misalnya disenggol secara nggak sengaja, terus langsung terbuka, tentu ini juga akan membahayakan ya sahabat Oto. Itulah kenapa Oto Project menunggu waktu 2-3 detik agar bagasinya bisa terbuka. Jadi mekanisme safety dari portal gate dari Oto Project ini juga sangat diperhatikan. Dan untuk pemasangannya kalian nggak perlu khawatir karena kita juga nggak potong-potong kabel ya sahabat Oto. Plug and play alias plug and play banget. Nah, itu tadi dia aksesoris-aksesoris dari Oto Project yang tentunya fungsional dan akan menambah kenyamanan kalian saat berkendara dengan mobil HR-V kalian sahabat Oto. Buat kalian nih yang udah lihat video tadi sampai habis, kalian bisa lihat gimana aksesoris Oto Project itu benar-benar attention to detail. Kalau untuk pemasangan kabel-kabelnya itu kita nggak potong-potong kabel sama sekali, udah plug and play. Dan juga untuk desain-desainnya itu udah benar-benar stylish banget. Tapi yang pastinya ini benar-benar fungsi untuk kalian. Dan buat kalian yang pengen pasang aksesoris tadi, bisa langsung datang ke Ruko Sembilan Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat untuk melakukan pemasangan dari mekanik dengan mekaniknya Oto Project secara langsung, yakni di Oto Project Garage. Dan buat kalian yang berada di luar kota, nggak usah khawatir karena Oto Project sudah tersebar dari toko variasi dari Aceh sampai ke Papua. Kalian tinggal tanya barang dari Oto Project dan pastikan barangnya asli dari Oto Project ya sahabat Oto. Dan barang-barang tadi juga dapat dibeli melalui e-commerce yang di Tokopedia, Shopee dan juga Bibinya Oto Project. Buat kalian juga jangan lupa untuk follow akun media sosial Oto Project yang di TikTok dan juga Instagramnya Oto Project untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya, konten-konten menarik lainnya. Dan tentunya buat kalian juga wajib untuk like video ini, subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya, Oto Project bikin mobil auto keren. Bye-bye!